Gue punya perasaan. Apa? Tadi juga kan lu mau ngegas kan masalah bon gue keluar. Halo guys, balik lagi sama gue Aldi Rais di Korban Velg. Nah, episode kali ini target kita itu adalah orang yang cukup eksis, cukup terkenal. Selamat siang. Sudah wow. Beberapa dari kalian udah tahu dia. Dia ini adalah salah satu orang yang bikin motor untuk presiden kita. Wah, keren. Mau tahu kayak gimana keseruannya? Yuk, kita langsung aja menuju ke tempat keren. Nah, sekarang lagi ada di Tirta Motorsport sama tim. Ya kayak jin gua. Saya ikutan enggak apa-apa kan, Bang? Enggak apa-apa ikutan. Oh, enggak apa-apa. Nih, ini Mas Atep nih. Udah pernah ketemu belum sih sebelumnya lo? Belum, udah di YouTube. Oke, ini benar. Nih, sini salah satu deh. Masuk dong, masuk dong, masuk dong, masuk dong. Siapa? Gua tahu dong mobil gua. Ya udah. Mobil gua tipenya? Heeh, tipenya. Tipenya hatchback LCGC. Bener enggak? Betul. Terus? Oh, betul. Terus apa lagi lu tanya? Berapa silinder? 4, yang baru. Benar. Benar. Okay. Benar. Menurut lo, Mas, kita kan berdua kan awam nih di bidang permobilan kayak gini. Kalau Mas sendiri kira-kira yang cocok yang mana? Lo cocok yang mana coba? Apanya? Peleknya, peleknya. Bukan. Biji matanya Atek. Yang pelek lah. Mas Atek maunya sukanya kayak gimana? Dia enggak mau kayak angkot, kayak angkot. Yang agak-agak tinggi gitu ada 7,5. Kalau 8 lu, gue sih cuman takut di bagian belakangnya aja. Atau enggak gini aja. Coba aja. Fitting aja. Ya udah fitting. Ya udah fitting. Gue suka modelnya ini. Ini gue suka. Oke, 1, 2. 1, 2. Yang ini fitting sama yang ini. Yang ini satu sama ini satu. Yang ini gua demen, kesayangan gua. Kita kesayangan gua lagi. Kok lu yang isu kewot sih? Gua pengen bilang sama Pak Ate. Iya, boleh. Aduh. Kalau gitu gua pakai yang... Nah, lu juga fans kan? Lu minta sama Pak Ate. Gua minta foto aja, foto yang punya aja. Oh iya, minta foto. Gua mulai. Foto mateng tuh bayar gocap. Sumpah ini blur banget. Bun kali dia. Anjrit, Bun. Jadi biarin lah, blur lah. Ya blur. Kan ketemu dengan orang jarang. Menjinjit nih. Lo mau usah kata. Gua sih. Gua kan senior di sini. Gua dulu lah sendiri lo. Gimana sih? Lu ngapain ikut dulu sih? Ya lu sih. Ya lu sendiri dulu lah. Ntar dulu lu rumah santeng aja enggak apa-apa. Ya masih aku. Ya, Pak. Gua udah bertigaan nih. Oh, bertigaan tuh, bertigaan. Berapa gantinya? 17. Luar biasa juga. Baru ditanya dong. Display. Yang enggak yang
Tau gak? Lo ulang lagi kayak kemarin gua. Kan gua bilang, lo mau yang ini apa segala macam. Oh, kita belum. Enggak, tadi kan kalian jual nih tiga ini, tiga helm. Kalau kalau mana? Ini depan master mau gedein lagi. Ini udah 45 aja. 45. Bisa. 45 jadinya. 45 depan belakang enggak apa-apa. Ya udah. Gedenya peleknya 7,5. Kita bane samain depan sama belakang kali ya. Enggak, maksudnya trend harganya. Hah? Harganya iya ya. Peleknya 7,5. Total jadi 15. Iya, 4. Depan minimum kan bisa beli 4. Bro, kata siapa 13? Makan di kata dia 10 juta. 10 ke 13 sih. Lu dari mana 13? Gak, dia mau ambil dalam. Masteng. Nanti 13. Masteng. Mas Ateng. Mas. Lu naik di tenaga siapa? Yang ngerusin siapa gua? Halo? Gelap. Iya, sudah pakai jajan. Oke, okay, thank you. Ya udah sini, apa? Enggak, tadi kan gua udah opening. Udah mau apa? Aduh, apa lagi sih? Ya, sekali-kali gitu, Bang. Jangan bawa dia itu ke jamrah. Kita gak apa-apa ya, kan? Nah. Berapa? Kita lihat.
lihat, kok nggak ada harganya sih? Kameramen gua jadi ini siapa ya? Ayo Chris Edit, Pak. Nah, yang ini desainer. Oh, ini adalah ini dia editornya. Dia editornya. Nah, dia editornya. Yang itu tadi desain grafis. Tadi ini editornya kita. Begitu. Iya. Dan lu adalah korbannya. Lu tahu enggak dia? Betulin banget lo emang. Dia tahu-tahu an sepatu gua kan. Enggak, tapi gua mau sekarang. Gua maunya yang ini, Bang, sepatu lu. Yang ini. Iya kali. Jadi jangan ini semua toko palsu. Ini yang studio. Lu tadi pasti kesel. Enggak sih, gua ternyata ya gimana sih lu kayak baru terjawab semuanya gitu. Oh, ternyata ini bukan kameranya Vina. Bukan. Kok baru beli tapi kayaknya udah jangan berapa-apa. Terus kok dia ada mekanik kurang ajar ya? Pasang pelek agak mau. Untung gue punya bengkel ya, kalau orang umum kayaknya udah pulang sih asli. Gini anak ya, emang anaknya gak mau masangin gue pelan, gue balikin. Anjir banget ya gitu kan. Gimana setelah melihat kerja kita hari ini untuk ngeprank Mas Ateng? Iya total sama pada. Mas Ateng pakai X. Iya terus dia tahu-tahuan lagi kan Mas Ateng pakai X. Serius, lo tau dari mana? Lo tau Ateng pakai X gitu? Gue tadi di briefing sama si Aldi. Iya tahu dari mana? Suruh ngomong begitu katanya. Iya. Padahal mah aku nggak tahu asli. Waktu masih ngomong dia udah kesel nih, mukanya Ateng udah begini aja. Yuk bayar dulu aja, gue nggak apa-apa, gue santai. Jadi ya tadi gue marah-marah di sana, itu semuanya fake. Tapi gue udah punya perasaan sih. Apa? Gue udah punya perasaan. Gak ada, lu gak ada perasaan. Gue punya perasaan. Apa? Tadi juga kan lu mau ngegas kan masalah bon gue keluar. Bentar. Total berapa harganya tadi? 13 juta semuanya free buat Mas Ateng. Ini sih fake tadi. Yang ini fake. Oke. Aku juga customer fake. Nah, sekarang kita udah selesai nih. Mas. Thank you Mas Ateng. Thank you banget. Ya, awalnya tuh dapat laporan dari Vina katanya seorang YouTuber. Yes. Dengan 3 juta subscriber. 3 juta. Amin ya Allah. Mau ganti file KSR, gue mikir siapa? Namanya Ateng. Wah, gue mah tahu ini Ateng pakai X ya. Yaudah, langsung gue sama Vina kita langsung bikin rencana untuk ngeprank Ateng. Cuma jujur ya, ngomongnya agak bukan soalnya. Susah banget dikerjain. Enggak. Bukan agak tricky. Paling gak suka yang namanya kalau misalnya lo berantem, dia pasti males lah ikut-ikutan, gue cabut aja gitu. Karena gue udah paham banget nih rasanya kayak gimana. Nempelin gue, ya sini Mas Ateng. Mas ini Mas Ateng, kok bisa kayak gitu, lo minta maaf. Minta backup-an. Jadi memang seperti itu, Ateng memang seperti itu. Dan mereka tuh bingung nih gimana caranya nih bikin Ateng kesel segala macam, lo gak akan bisa. Karena Ateng orangnya gak enakan. Bener ya? Dari beberapa episode Korban Fail, ini yang paling susah. Emang kenapa? Sumpah Mas, paling susah. Susahnya gak nemuin gue emosinya. Masalah yang tadi ada di bengkel tadi itu sebenarnya gue ngertiin banget gitu. Makanya gue justru yang merasa gak enak gitu. Makanya gue selalu menjauh. Oke, cukup segitu dulu. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa, siapa tahu kalian adalah korban selanjutnya. Jadi komen di bawah. Jangan lupa di subscribe, di like. Ntar dulu, komen dulu. Kalian komen dulu, siapa sih yang mau kalian kerjain? Siapa tahu kan gue mau ngerjain temen gue mau ngerjain siapa? Nanti bakal di DM sama admin dari YouTube dan Instagram HSR Wheel. Dan siapa tahu kalian yang jadi pemenang selanjutnya ya kan? Siapa tahu kalian jadi korbannya, yang dikerjain ya enggak? Dikerjain, okay. Dapat pelek, kapan lagi? Cuma di HSR Wheel. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Oke, segitu dulu, terima kasih banyak udah nonton. Bye-bye! HSR Wheel, where style fits your needs. Ini jangan-jangan bukan toko bengkel ya? Ini apa ya?
punya juga bosnya. Oh. Oh. Oh.